Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Allah kalau cinta kepada seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Qala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril wa yunadi fi ahli as-sama' innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' wa yudha'u lahu al-qabul fi al-ard. Kata Nabi Muhammad, kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril, Jibril saya cinta sama si fulan bin fulan. Maka malaikat Jibril mencintainya dan memanggil semua ada yang di langit, penduduk langit, Allah cinta kepada fulan bin fulan, kalian juga harus cinta. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, fayudha'u lahul qabul fil ard. Ketika dia tinggal di muka bumi, maka apa yang terjadi, semua orang akan memberikan penerimaan, karena yang dikejar adalah Allah. Kalau yang dikejar manusia, pasti sakit hati. Istri mencari cinta suami, sakit hati. Suami mencari cinta istri, sakit hati. Ayah mencari cinta anak, sakit hati. Ibu mencari cinta anak, sakit hati. Guru mencari cinta murid, sakit hati. Murid mencari cinta guru, sakit hati. Kejar cinta Allah, maka Allah akan memberikan mahabbah dari setiap makhluk kepada kamu. Cara mengejar cinta Allah tidak melulu-melulu dengan ibadah kepada Allah. Kata guru saya Sayyidil Walid Al-Hibib Abdullah bin Muhammad Baharu, di antara cara supaya mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melakukan dua hal. Salamatus sudur wa sakhawatun nufus. Hatinya itu selamat, bersih dan tidak mudah marah. Itu bisa menjadikan Allah cinta kepada seorang hamba, menjadi abdal, menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi.